Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman anggota RJI untuk mengunggah materi presentasi di akun Zenodo, ya, di komunitas RJI. Nah, setelah itu tautannya diunggah di forum.relawanjurnal.id. Nah, caranya saya sudah buat pedomannya ya, di Vexer. Yang pertama adalah kita harus buat akun di Zenodo. Nah, cara buat akun di Zenodo seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Jadi, Bapak Ibu bisa buka zenodo.org, terus klik sign up, ya. Nah, ini saya log out dulu. Nah, buat akun di Zenodo ini sangat mudah. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun Orchid, bisa buat sendiri. Nah, di sini ya. Orchid atau buat sendiri. Saya coba konekkan menggunakan akun Orchid, ya. Menggunakan akun Orchid. Terus kita konekkan ke Orchid-nya, ya, personal account. Oke, Bapak Ibu kalau belum punya akun Orchid silakan buat akun Orchid, ya, nanti di, ya, sudah. Setelah masuk seperti ini, selanjutnya sudah upload materi. Nah, jadi teman-teman anggota RJI yang saat ini sebagai narasumber itu materi-materinya itu diunggah di Zenodo. Ini untuk apa? Untuk semacam arsip, ya, arsip mandiri kita, itu daripada disimpan di laptop, di komputer, takut nanti ada apa-apa, maka simpan di persipan mandiri di Zenodo. Nah, mengunggah materi presentasi di Zenodo ini keuntungannya, ya, nanti kita bisa langsung ada dapat DOI DOI materi yang kita unggah. Terus yang kedua, kedeteksi di profil Orchid, ya, kedeteksi di profil Orchid. Misal, nah, ini Orchid saya. Oke. Ya, muncul. Nah, saya tunjukkan bahwa di sini saya mencoba untuk unggah materi presentasi di Zenodo dan 2-3 hari kemudian itu terdeteksi di akun Orchid saya. Nah, contoh di ini, ya, ini pengantar instalasi Mendeley. Kedeteksi ada 2, nanti saya hapus satu. Nah, itu ya. Itu terus langkah selanjutnya adalah upload, ya. Upload materi presentasinya di sini. Nah, kita coba di community, ya, klik community. Terus Bapak Ibu cari Community Relawan Jurnal Indonesia, ya. Nah, enter. Nah, ini ketemu nih. Relawan Jurnal Indonesia. Terus sudah muncul. Nah, di sini nanti Bapak Ibu langsung ini bisa melihat siapa-siapa yang sudah unggah presentasinya di sini. Kalau mau dilihat bisa, atau untuk baca-baca juga bisa. Dilihat. Nah, ini sudah ada beberapa yang diunggah di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini Bapak Ibu yang sebagai narasumber,
menjadi pemateri, mohon unggah di sini. Selain untuk pengarsipan mandiri juga untuk bisa dibaca oleh publik, ya, dibaca oleh publik. Nah, cara unggahnya di mana? Di sini, klik New Upload. Nah, udah, New Upload. Ya, di klik New Upload sebelah kanan. Nah, di sini nanti muncul judul, terus deskripsi, terus file yang mau diupload itu dalam bentuk apa, PDF atau yang lain. Nanti muncul di sini. Ya, kita nunggu koneksi dulu. Community, terus masukkan relawan Jurnal Indonesia, terus klik New Upload. Nah, nanti akan seperti ini, ya. Ya dulu. Nah, ukuran file maksimal 50 GB ini untuk akun tadi, ya. Nah, di sini nih. Bisa di drag and drop, bisa langsung choose file. Jadi bisa seperti itu, ya. Nanti tinggal apa namanya? Tinggal coba contoh, ya. Contoh saya choose file, saya masukkan di sini. Ya. Terus saya masukkan di sini ya, pengantar jurnal. No. Oke. Community-nya sudah ada. Nah, upload type-nya dalam bentuk apa? Nah, tadi ya, dalam bentuk presentation. Misalkan tadi presentasi ya, kalau DOI-nya, nah, kalau mau dianu silahkan. Publication date, title-nya apa? Title-nya itu adalah, nah, jangan digunakan simbol-simbol ya untuk di title, nanti kedeteksinya ini. Family name, kesempatan. Oke. Deskripsinya apa? Mau dipanjangkan silakan. Bahasanya DN ya. DN. Nah, keywordnya jurnal. Ini bisa dicari. Terus tambahkan add keyword lagi apa lagi? CS. Note-nya nggak ada. Mau di open bisa, di close juga bisa. Nah, ini lisensinya silahkan mau distribusi atau yang lainnya silakan. Brand-brandnya nggak ada, untuk yang lainnya saya kira nggak ada. Coba dilanjut itu bayar dengan kontributor, nggak ada. Referensinya nggak ada, jurnal. Cek, cek. Ya, sudah disimpan. Nah, sudah disimpan, sudah, terus belum bisa dipublish. Nah, karena ada beberapa yang belum di ini, yang belum dilengkapi, jadi ini dilengkapi dulu, terutama yang di bagian-bagian yang ada tanda bintangnya dilengkapi dulu. Ini open access sudah, fundingnya nggak ada, nggak ada, bukan subjeknya. Itu. Nah, sudah.
Kalau sudah nanti diklik publish, setelah itu nanti ada notifikasi ya. Ada notifikasi sendiri di oleh kita notifikasi di anunya RJI ya, di akunnya RJI bahwa ada satu yang hendak di approve. Nah, nanti RJI tim RJI nanti menyetujui bahwa naskah itu adalah naskah apa namanya yang milik anggota RJI. Sebentar, saya lihat dulu ini mana naskah yang sudah diunggah. Saya juga pengantar jurnal ilmiah sudah masuk ya, ini sudah masuk. Nah, pengantar jurnal ilmiah itu tadi ini ya. Ini sudah ada DOI-nya ya, sudah muncul DOI-nya. Coba kita masukkan di Google, muncul nggak? Oh, belum, harus di. Afiliasi, afiliasinya misal DM, orchidnya opsional nggak ada. Coba simpan. Simpan. Saya klik publish juga dan semua kontributor kontributornya nggak ada semua. Apanya nggak ada. Terus sini. Ya. Oke, sudah disimpan. Nah, selanjutnya adalah kita buat apa namanya, buat akun di forum. Kalau sudah buat, nanti teman-teman bisa login di forum, ya. Login di forum, ya. Login sebelah kanan, terus ini login, login aja. Kalau sudah buat akun itu nanti akan diverifikasi dulu ya, diverifikasi oleh tim RGI. Nah, selanjutnya seperti ini. Teman-teman nanti ketika mau nempelkan link yang sudah diunggah di apa namanya di Zenodo ini, link presentasi tadi, teman-teman harus milih dulu, milih kira-kira tutorial tadi yang materi yang tadi diunggah itu masuk ke dalam bagian yang mana itu. Misal bagian tata kelola jurnal ilmiah. Kita klik di sini, klik ya. Terus di sini ada tampilan new topic. Nah, klik aja. Nah, sudah. Nah, topiknya apa? Misal topiknya tadi nah, linknya tuliskan aja di sini gitu. Misal tadi punya saya nggak sukses ya, jadi ada kendala gitu. Nah, kita coba materi yang lain. Misal saya ambil nih materi miliknya Pak Ketut ya. Pak Ketut nih saya ambil linknya, klik linknya. Nah, ini linknya muncul ya. Linknya kita copy. Kita copy masukkan ke forum. Nah, baru klik. Sudah langsung klik submit. Submit. Nah, ini sudah muncul di bold index nanti. Gitu. Sudah muncul. Nah, kelola jurnal baru, klik
Nah, berikut ini adalah materi tentang kelola jurnal baru. Itu masing-masing kita ya, masing-masing apa namanya, masing-masing anggota RJI itu bisa mandiri seperti itu. Nah, ini langsung mengarah ke apa namanya, mengarah ke sini ya, ke Zenodo. Ini bisa langsung dibaca atau mau di-download bisa. Nah, enaknya di sini tuh kelihatan bahwa materi kita itu sudah 21 orang yang baca atau sudah 21 orang yang mendownload. Nah, ini kan untuk statistik kita ya, seperti itu. Nah, ke depan kita di RJI ada salah satu penilaian kita sebagai anggota RJI, salah satunya adalah keaktifan buat tutorial atau buat materi untuk ini. Saya kira demikian informasi tutorial tata cara unggah dokumen di Zenodo dan mentautkan di forum. Semoga ini bermanfaat. Kalau nanti sekiranya ini mau diedit, klik di edit ya. Edit, terus nanti silahkan dimasukkan link yang lain. Saya kira demikian materi dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.